Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampun saya dimana Anda berada. Bertemu lagi dengan kita channel Donald Abadi tentang bonsai. Sampun saku kita yang kemarin sudah kita kontes di Bangka juga, Pangnas di Mentor. Batang ini sudah masuk 10 besar predikat best 10 kemarin. Ini sampun bonsai. Bonsai ini sudah 1 tahun lebih dan pengelasan dahannya ini lumayan besar. Kurang lebih sekitar 50% tuh udah ada nih dahannya ini. Nah, jadi sini sapu say, lihat dulu nih dahan pohon sapu-sapu ini. Ini dahannya ini. Ini sudah besar sekali ini. Ini sudah setahun 8 bulan ini. Dahannya ini. Ini belum lepas kawatan ini, Bang. Belum. Karena sapu-sapu ini kecuali dia sudah tenggelam itu di dahannya ini, nanti baru kita bisa lepas ya, Bang. Bisa lepas. Ini percabangannya ini udah lumayan bagus ini. Tinggal kita potong ini perantingannya ini. Baik, sobat bonsai. Ini mungkin nanti percabangannya ini ada perlu dikawat untuk perantingannya ini. Di daerah sini, di daerah belakang ini. Ini kan nanti kita kawat ini sedikit. Di sini sobat bonsai. Nah, sini. Yang kurang-kurangnya nanti kita kawat, kita atur lagi. Jadi kesempurnaan batang ini percabangannya perantingannya itu dapat. Oke, sobat bonsai. Sebelum menonton channel Donald Abadi, jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya, komentarnya itu serta subscribe-nya. Jangan lupa lagi tekan tombol notifikasi semua agar sobat bonsai mendapati dan menonton video-video kita yang terbaru. Dan bonsai-bonsai kita banyak yang terbarunya nanti kita di channel kita Donald Abadi. Sip, sobat bonsai. Bonsai dijelasin lagi. Ini percabangan perantingannya ini nanti kita kawat ini dengan kawat nomor 1,5 ini. Jadi bagus ya sabun saya ini untuk percabangannya, perantingannya jadi sempurna. Ini kan kita atur lah, kita rapikan lagi. Ini kan kosong di sini. Jadi ini masih kita los supaya percabangannya ini untuk perantingan nanti banyak. Jadi boleh kita buka kalau perantingannya ini udah sangat besar seperti ini, udah berwarna, ya udah agak besaran dua kali perantingannya ini, nanti baru kita buka.
baiklah sobat bonsai, akhirnya selesai juga kita mempruning batang ini dan memberi terap-terap pada percabangan dan ranting sapu-sapu ini. Nah, jadi yang ini tadi udah kita tutup dengan percabangan perantingan yang bagus, artinya jadi perantingannya ini tidak kosong. Sama nih yang di puncak nih, ini udah kita tren semua kita kawan. Jadi percabangannya itu nanti rapi untuk pembentukan perantingannya nanti. Nah, itu saja bonsai dari saya tentang bonsai sapu-sapu Bangka. Jadi bonsai semoga jadi inspirasi bonsai untuk bermain pohon sapu-sapu, untuk bonsai sapu-sapu untuk kedepannya. Akhir kata bonsai, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai Indonesia. Sip.